Assalamualaikum, salam sehat YouTube. Saya baru selesai modif dimmer mode 6x6 yang akan digunakan sebagai flasher lampu sein kendaraan. Simple, nanti akan saya gambar. Dimmer ini harganya sekarang tidak sampai Rp5.000 per buah, murah sekali. Ini tanpa modifikasi, tidak bisa digunakan sebagai sein. Bedanya dengan flasher, rangkaian ini perlu tegangan negatif, tapi ini sudah dapat digunakan untuk sein. Kemudian B pada flasher kita beri tegangan 12 volt. Kan saya pasang di sini dan LED yang kita misalkan sein akan menyala. Tidak bisa ini, kenapa? Oh, negatifnya belum saya pasang. Oke, saya pasang negatifnya dan kalian perhatikan hasilnya. Bagaimana rangkaiannya? Sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara subscribe yang belum pernah tentunya. Bila ingin berlangganan secara gratis, klik yang berlambang lonceng. Oke, rangkaiannya seperti ini. Ini modul dimmer 6x6. Bisa menggunakan tegangan 12 sampai 24 volt. Ini konektor B flasher dan ini L flasher. Jadi flasher aslinya yang saya ambil hanya konektornya saja. Dan tambahan komponen MOSFET channel N, di sini saya menggunakan IRF540. Bisa apa saja, yang penting MOSFET kanal N. Lalu resistor yang digunakan yang besar, misal di sini 100 kilo sampai 1 mega ohm. Oke, simple bukan? Lalu cara penyolderannya. Ingat, sebetulnya rangkaian ini tidak perlu flasher karena yang diambil hanya konektornya saja agar terlihat bahwa ini dapat digunakan sebagai flasher sein. Lalu saya solder source MOSFET ke konektor L. Lalu drain MOSFET ke konektor B. Lalu beri resistor yang besar ke gate dan drain MOSFET. Lalu positif dimmer ke drain MOSFET. Terakhir negatif dimmer ke gate MOSFET. Selesai. Jangan lupa kalian dicek sebelum mencoba. Oke,
Oke, sekian modif dimmer menjadi sen. Bila ada kendala, kalian komentar saja, pasti saya jawab. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.